Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Aqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyunal karim sallallahu alaihi wasallam as-siyamu junnatun. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Syakir selaku ketua takmir Masjid Al-Huda Sibila dan jajarannya, semoga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Dan kami sampaikan sedang jeglek atau sedang mati lampu. Dan kami juga sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia penyambutan dan pemakmuran bulan Ramadan di Masjid Al-Huda Sibila dan semuanya panitia, kemudian Bapak Ibu jamaah sholat yang nanti insya Allah akan diawali buka bersama. Mari kita bersyukur kepada Allah atas berbagai karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah izinkan kita masuk di bulan Ramadan, di mana tidak semua hamba-hamba Allah diizinkan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Maka sangat sayang sekali jamaah kalau sampai kita berada di bulan Ramadan, keluar Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Kata malaikat, rogima'an furojulin, rugi, celaka gitu. Masa sudah jauh-jauh, udah susah-susah bisa masuk bulan Ramadan, fangsalah kok keluar dari Ramadan tidak mendapatkan ampunan. Dan para ulama juga mengatakan jemaah, Ramadan ini bulan yang sangat mudah banget untuk berbuat kebaikan. Sangat aneh sekali kalau kita bisa berada di bulan Ramadan kok tidak memperbanyak amal kebaikan. Kalau di Ramadan aja sulit, apalagi di bulan-bulan yang lainnya. Untuk itu jamaah, bulan Ramadan kita jadikan sebagai bulan yang semangat bagi kita untuk melakukan berbagai kebaikan. Kemudian salawat dan salam kita haturkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan rambu-rambu kepada kita bagaimana agar siam Ramadan dan ibadah-ibadah di dalamnya itu bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Karena kadang jamaah ada hamba-hamba Allah yang berpuasa tapi dia gak dapat kecuali ya hanya lapar dan dahaganya. Kenapa? Karena dia tidak meninggalkan kata-kata yang kotor. Dia tidak meninggalkan amalan-amalan yang merusak ibadah puasa Ramadan. Ibu-ibu, saya mau tanya, ghibah, rasan-rasan itu membatalkan puasa atau tidak? Ibu-ibu, rasan-rasan membatalkan puasa atau tidak? Tidak ya? Oke. Tidak membatalkan, tapi merusak amalannya enggak? Iya, berarti kalau pas puasa gak boleh rasan-rasan. Berarti bertraweh Ustaz? Enggak juga ya. Kalau yang halal itu ada batasan waktunya. Makan, minum, pertemuan suami istri itu halal. Jadi siangnya emang gak boleh, tapi malamnya boleh. Tapi kalau yang haram, baik di paginya, di siangnya, sampai di malam harinya, haram ya tetap haram. Oke. Kemudian jamaah berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bapak-bapak, kalau tadi ibu-ibu, saya sekarang tanya bapak-bapak.
Bapak-bapak sepakat nggak tidurnya orang puasa itu ibadah? Sepakat ya. Jadi tidurnya orang puasa ibadah. Sepakat Pak ya? Oke. Terus turu bae? Enggak ya. Jadi gini jamaah, kalau cara pandangnya, kalau tidur aja itu ibadah, apalagi nyari nafkah. Ya kan? Lah tidur aja ibadah kok, apalagi bantuin istri. Bapak-bapak pernah bantuin tugasnya istri enggak, Pak? Selalu. Oh, selalu, Masya Allah. Ibu-ibu, amalan ibu-ibu yang biasa dibantu suami apa, Bu? Ngepel, yuk. Ganas-ganas ya. Ngepel, nyapu. Cuci piring, Pak. Ya Allah. Nyetrika. Ternyata bapak-bapak di sini benar-benar bapak yang ringan tangan untuk membantu istrinya. Ada yang katanya nyuci piring, ada yang katanya nyapu. Masya Allah. Tadi kata Pak Takmir, bagaimana Ramadan ini menghindarkan perpecahan. Maka di sini suami istrinya ternyata berjalan bekerja sama dalam keadaan kompak. Ramadan jarang ada yang marah insya Allah. Bapak-bapak selama Ramadan gak pernah dimarahin istrinya kan Pak? Enggak, Masya Allah. Dan sebaliknya bapak-bapak juga gak marah sama istri dan anaknya kan Pak? Tidak. Yang jawab kok gak 100%? Atau mungkin saya dengernya kurang banter, atau memang karena puasa mau berucap agak gak kuat ya. Oke. Jamaah bersyukur sekali saya bisa silaturahim di Masjid Al-Huda ini. Karena sejak dulu saya bujang itu juga sering ya, setelah nikah beberapa waktu gitu ngisi kajian Ahad pagi di tempat ini ya. Masih ingat Bu dulu waktu saya ngisi? Dulu masih kecil banget Bu saya. Wong sekarang aja jenengan mau bilang masih kecil gitu kan? Ya. Emang jamaah saya enggak naik paling berapa senti juga enggak deh kayaknya. Mbak menowo ini nanti masih ada tambah tinggi lagi alhamdulillah. Kalau udah enggak ya udah enggak apa-apa. Oke, jamaah yang kita kaji kesempatan hari ini karena nuansanya sedang puasa Ramadan, kita akan hubungkan hal-hal yang berkaitan dengan ketakwaan. Walaupun ayat-ayat itu udah pernah dibahas berulang kali, tapi itulah bedanya ayat dengan surat cinta. Kalau surat cinta dari pacarnya dulu, mungkin sekarang bikin anyel karena gak jadi nikah sama kita. Yang dulunya di lop-lop-lop-lop gitu, kemudian sekarang disobek-sobek. Itulah surat cinta dari orang yang akhirnya tidak menjadi istri atau suami. Senang hanya waktu itu aja. Koran pada waktunya ya sangat-sangat berkaitan real dengan kondisi. Tapi kalau koran kemarin gitu aja, itu udah kayaknya gak up to date ya. Akhirnya kita gak mau baca lagi gitu. Nah begitu juga jamaah tentang berita-berita, tentang video yang sekarang gampang nge-share-nge-share video tuh. Kalau ternyata bisa dicek, oh katanya mana gitu didolimi, setelah dicek, oh itu udah tahun 2020 misalkan, udah lewat gitu. Itu hal-hal yang berseliweran di tengah-tengah kita. Jadi walaupun kayaknya asik, tapi ada masa usangnya. Tapi kalau Al-Quran jamaah gak pernah usang. Berita Al-Quran itu diulang-ulang terus sebenarnya. Tapi setiap diulang pasti mendatangkan pemahaman baru, ya penajaman lagi, kekuatan roh lagi. Itulah Al-Quran. Berbeda. Coba jenengan, saya tanya nih, jenengan diimami oleh seorang imam ketika sholat tarawih dengan surat Al-Kausar, kira-kira jenengan bosen apa seneng? Pak, Bu, diimami tarawih pakai surah Al-Kausar, inna a'tuina kal kausar, kira-kira jenengan seneng atau nesu-nesu? Seneng gitu. Yakin gitu ya. Kalau boleh request ngono ya, inna a'tainah dengan kul huwallahu ahad, yaitu surah Al-Ikhlas.
saya ikhlas banget Ustadz kalau imamnya baca surat Al-Ikhlas. Oke, artinya walaupun udah diulang-ulang, Al-Quran itu tetap ada cinta di dalam diri kita. Al-Fatihah diulang-ulang gak jamaah? Diulang-ulang, tapi bosen gak dengan Al-Fatihah? Enggak. Coba jamaah, ya, bosen dengan berita-berita yang lain mungkin, dan silahkan. Bosen dengan Al-Quran, jangan deh. Dan insya Allah kita gak akan pernah. Maka dikatakan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itulah bedanya dengan orang-orang yang mengingkari. Orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah itu, ya, kamu bacakan kepada mereka, kamu berikan peringatan kepada mereka atau tidak, sama saja mereka enggak bakal beriman. Maka dengan Al-Quran ketika diulang-ulang, yang bisa mengambil manfaat hanyalah orang-orang yang beriman. Oke jamaah, insya Allah mudah-mudahan semoga kita yang hadir di sini semuanya termasuk hamba-hamba yang beriman. Allahumma amin. Oke jamaah, keluarganya ikut semua kesini atau sebagian? Sebagian. Artinya yang udah kesini aman bukanya, gak usah mikir-mikir gitu. Insya Allah banyak anak banyak rezeki, ya toh. Kemudian setiap siapa yang menghadiri majelis taklim, dia dapat rezeki, rezeki ilmu, rezeki persaudaraan. Bahkan hari ini ada bukanya insya Allah. Oke, saya akan hubungkan, saya korelasikan ketakwaan dengan implementasinya. Tujuan puasa sebagaimana tadi disampaikan ya oleh beliau, dengan apa sih, dengan adanya puasa, penyambutan dan seterusnya. Di antaranya adalah agar kita bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Di ayat-ayat telah diulang-ulang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tatakun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Coba kata-kata takwa ini jamaah, ini sering banget jamaah kita baca dalam ayat-ayat. Coba deh kita misalkan lihat dalam doa sapu jagat. Doa sapu jagat itu awalnya gimana jamaah? Rabbana atina fid dunya hasanah. Oke, di akhir nanti bunyinya apa? Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar artinya apa Bapak Ibu? Dan selamatkanlah kami, peliharalah kami dari apa? Api neraka. Oke, coba ini bukan otak-atik gatuk ya. Ini bukan cocok logi ya, tapi memang ini sesuai. Tatakun dari kata itakoyataki, wakoyaki, wakina dari kata wakoyaki. Jadi orang kalau bertakwa dia akan wakina adzabannar. Ya, orang kalau bertakwa dia akan wakina adzabannar. Dia akan memohon kepada Allah keselamatan dari panasnya api neraka. Jadi orang yang bertakwa itu dia akan diselamatkan oleh Allah dan juga menyelamatkan dirinya dari apa-apa yang bisa membuatnya masuk ke neraka, dia hindari. Oke. Kita coba lihat surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Di situ ada kata-kata qu anfusakum, sama akar katanya dari waqoyaki. Ya, artinya apa? Ya wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri-diri kalian dan keluarga kalian sama dari api neraka. Jamaah, ya. Jadi ternyata orang-orang yang bertakwa itu memang orang-orang yang ingin memelihara dirinya agar tidak masuk ke dalam neraka. Nah, terus sekarang cara memeliharanya bagaimana? Cara menghindarkan diri kita dari neraka bagaimana?
Coba kita buka surah Ali Imran pada ayat yang ke-133, 134, 135, 136. Kata Ustadz Adi Hidayat, kata beliau loh ya, ayatnya ini ada di lembar kanan bagian atas. Kata beliau, ya, yang mushaf standar, kata Ustadz Adi Hidayat, ini ada di jadi surah Ali Imran surat yang ketiga, ya. Di situ nanti 133 berarti lembar yang atas, dimulai dari situ sampai 135. Kata Ustaz Adi Hidayat. Oh, Ustaz Nur ya. Oke, saya bacakan ayatnya dan Bapak Ibu udah banget familiar dengan ayat-ayat ini. Kayaknya ibu-ibu aja saya bacakan langsung. Oh, kuita. Kita. Allah berkalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra وَالْكَاذِبِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ibu bapak, coba kita lihat di tiga ayat itu dulu ya. Kalau waktunya cukup situ aja dulu. Allah menyerukan dan bersegeralah kalian. Siapa kalian ini? Orang-orang yang beriman, yang dia berlepas diri dari urusan riba. Kalau ayat-ayat sebelumnya, dia adalah hamba-hamba Allah yang diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Habis itu, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan surganya Allah. Jadi menuju surga itu dan menuju ampunan Allah itu disuruh bersegera jamaah. Gak boleh ditunda-tunda. Yang mau taubat, segera taubat. Yang mau infak, segera infak. Yang mau umroh, segera umroh. Kayak gitu. Kalau sesuatu itu kita tunda-tunda, nanti akan datang namanya al-mawani. Apa itu al-mawani? Penghalang-penghalang. Kata Syekh Ibnu Utsaimin begitu. Kalau kita punya niat baik, ya, kemudian perangkat-perangkatnya itu memungkinkan, gendang dilakukan. Kalau enggak jamaah, kadang-kadang muncul beberapa atau berbagai penghalang. Contoh, kesehatan. Ibu bapak, kesehatan kita usianya semakin senja, usianya semakin lanjut, itu kira-kira semakin prima atau semakin menurun? Oke, ibu-ibu dulu pernah nggak ngelebok ke dom?
Benang. Kok ini benang? Pernah, Bu? Kelihatan, Bu. Kalau enggak bisa dimut dulu biasanya. Nanti kelomoh gitu, terus dimasukkan, terus didudut. Nek begar diulangi meneh. Ibu, sekarang masih bisa enggak kira-kira? Oh iya. Sekarang pakai kacamata plus lup. Nah, sekarang udah ada alatnya kok ya. Oke, artinya kita mau bilang enggak, Tot, aku tetap kuat. Sunatullahnya secara fisik pasti menurun. Oke, bapak-bapak pernah ngalami enggak, Pak? Maem tebu langsung pakai mulut. Pernah? Bahkan kadang-kadang enek sing bukae nganggo mulut lho, jamaah. Seret-seret. Enek truk tebu lewat langsung dipanci didudut. Iya. Nek enggak gitu pas sekolah melebu ke hutan tebu. Itu. Diuntir-untir gitu lama-lama poklek terus disigari karo untu, terus dirosi, krek-krek tes itu. Enak banget jamaah. Tapi waktu itu nyolong ya. Dulu nggak tahu kok ya, dikirane ya biasa gitu, walaupun ternyata nek mandori tiba ya kadang-kadang gitu. CB ya, mandori motornya CB, jadi nek-nek ini pasti nek pak CB gitu. Oh kok aku seumuran dengan bapak, aku udah tua banget ya berarti. Oke, jamaah yang berbahagia, kuat waktu itu ya kan. Bapak ibu kelingan nggak marning, tahu nggak marning? Terbuat dari apa? Keras atau empuk? Atau nek empuk jenenge? Grontol. Lah kok tahu dong jago. Ya. Jamaah. Jadi dulu yang namanya marneng itu, ya Allah, enek sing gurih, asin, krek-krek gitu. Wah. Kuat jamaah. Bahkan gudril, tahu enggak gudril? Nek sing meletek dibuka nek ora ya wis dikrak-krak gitu aja. Kuat. Tapi sekarang jamaah some rada alot sithik gitu aja. Terbesi, kudril itu terbesi ya. Kalau Jawa Timur dia ya, yang Jawa Timur tuh kok ngerti terbesi banget. Kalau Solo kan gudril. Anggur. Oh, munggur. Oh iya ya, wit munggur ya, woy terbesi ya. Oke jamaah. Nah, dulu kita jalan misalkan dari sini ke Klewer, ya mungkin etes. Bahkan ibu-ibu itu saya pernah tanya orang Karangturi, itu kerjanya jualannya di Ledok Sari jamaah. Lebu menawi rien pripun anggenipun panjenengan tindakan mereka. Yo melampah Pak Ustad. Lula tenggok yo digendong. Kuat. Tapi sekarang Bu, Pak, fisik kita semakin lemah. Delok putune kadang nyeluk wae kliru-kliru. Kabeh diceluki. Alhamdulillah ora kliru delok bojone. Oke, jamaah. Mau enggak mau ternyata fisik kita ini bakal turun, itu sunatullah. Ya, oke, itu cara fisik ya. Sekarang secara keuangan. Waktu kita masih ada uang, misalkan sekarang ada keinginan infak, udah segera infak aja. Nggak usah ditunda-tunda. Aku infak sobenek wis rada longgar. Jamaah. Ternyata saya rono ki bukan longgar ternyata. Iya, kebutuhan tuh semakin ada. Oke, ya. Bu, gak ngaji toh. Aku saiki jek urung pensiun, aku urung iso nek saiki. Aku sombene wis pensiun lagi tak ngaji. Ya Allah jamaah. Belum tentu juga bisa. Oke, itu tadi secara fisik, kemudian secara keuangan ya. Jadi kalau ada kesempatan infak. Kemudian yang berikutnya, secara apa jamaah? Secara keilmuan. Lama-lama kadang-kadang kita ini banyak ilmu yang lupa. Dulu saya itu
inget jamaah menteri luar negeri sopo, dalam negeri sopo, enek Yogi S. Mehmet, terus enek Ali Alatas, terus Harmoko, terus Tri Sutrisno, wakil presiden pada waktu itu. Iya toh? Dulu iso apa lah, aku repal repul gitu tuh. Ya, Kalimantan penghasil apa? Nikel, kayak gitu tuh dulu apal. Oh, oh. Sekarang agak laki-laki kadang-kadang jamaah. Oke, jamaah. Daya ingat kita ternyata lama-lama juga berkurang gitu loh jamaah. Maka kalau ada peluang kebaikan, jangan ditunda-tunda, segera. Dan segera kemana? Menuju ampunan Allah, menuju surganya Allah. Bukan menuju cepat-cepat meninggal dunia, bukan. Maksudnya, kalau ada peluang kebaikan, segera dilakukan, jangan ditunda-tunda. Oke. Itu karakter hamba Allah yang bertakwa. Coba deh ayat lanjutannya. Uiddat lil muttaqin. Masih di akhir ayat 133 Ali Imran. Uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya mencapai langit dan bumi itu disediakan untuk hamba-hamba yang bertakwa. Mudah-mudahan yang hadir di sini beserta keluarga besarnya termasuk hamba-hamba yang bertakwa. Allahumma amin. Nah, sekarang kita masuk ke implementasinya. Praktek-praktek orang bertakwa itu kayak apa sih? Oke, di sini izinkan saya membagi amalan orang bertakwa itu menjadi 3 kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan finansial. Yang kedua, kecerdasan emosional. Dan yang ketiga, kecerdasan spiritual. Yang pertama, kecerdasan apa Bapak Ibu? Finansial. Yang kedua, kecerdasan apa Bapak Ibu? Emosional. Yang ketiga, kecerdasan apa Bapak Ibu? Spiritual. Oke. Ibu-ibu masih kuat ya kajian sampai buka ya. Bapak-bapak kuat ya. Oke. Si gak kuat yo nyenden-nyenden gitu gak apa-apa ya. Sandarkan ya. Sandarkan gak apa-apa. Wes pokoknya pengajian penak-penak bae, sementing mulih entuk barokah dari Allah. Itu. Barokah itu melangit, nek membumi namanya berkat. Paham jamaah? Nek melangit namanya barokah, nek membumi jenenge berkat. Dulu saya itu kalau bapak bancaan atau genduren itu seneng banget. Tapi nek bapak saya enggak diundang itu aku rodok gelong. Kan ada orang acara di kampung gitu toh, ada orang genduren gitu terus saya ditanya sama teman saya, "Eh bapakmu kok diundang ora genduren?" Ora. Heh, bapakku diundang. Oh, ngono. Ya lara banget ning ati jamaah. Lho bar ngono terus esuke bapak saya diundang ke genduren kayak gitu. Lah pas diundang, ya itulah bedanya wong wedok ambek wong lanang. Nek simbok saya matun drep itu entuk oleh-oleh, entuk makman mesti dibawa pulang. Kirmah. Apa kirmah itu? Oh, oh, mikir yang penuh rahmah gitu. Ya toh, mesti kelingan. Tapi nih bapak agak beda jamaah. Tak tunggu teko jam 10 bengi ngono. Pak lah, lah berkate pundi? Tak kayaknya wong ning dalan wong. Wong lanang beda ambek wong wedok. Mila nek lunga-lunga kuwi paling enak ambek wong wedok. Saya piknik ambek wong lanang iki garing jamaah. Garing blas kan. Pernah gowo urai, tak kira kau yang gowo, kau yang gowo, aku yang ora, dan tak kira kau yang gowo kok, beda. Emang ini materi pengajiannya abot ya mah, jeglang jeglek. Oke, ada yang sudah dikurangi beban listriknya?
AC terutama nggak ada kan? Oh iya, AC yang putri aktif itu. Satu aja. Oke jemaah, sampai mana tadi lupa aku. Oh Allah kabar kayak dengan berkati gue. Ya emang kayak gitu ya. Kalau ibu-ibu itu masya Allah, kalau kemana-mana dengan ibu-ibu itu kopen. Saya punya pengalaman jemaah. Pas saya ke Jakarta, saya sendiri, di depan saya itu ada ibu-ibu dua, kayaknya baru pulang dari cucunya yang mantu apa piye gitu. Pas saya duduk gitu, saya ya cukup bawa bekal uang aja kan, uang lanang kan beres gitu, nanti ada makman di kereta kan gitu. Nah pas saya duduk gitu jemaah, ibu-ibu nawari saya, "Mas, kan gak kenal ya, Mas, ini ada gendar, jada, monggo Mas," gitu. Saya bilang, "Matur suwun Bu," gitu. Gitu. Karena saya gak pengen repoti dan nunggu nanti ada yang lewat. Bener jamaah, pas saya agak tidur bentar, ada nasi goreng, nasi rames, nasi goreng. Saya bilang, "Oh jam segini belum ah, nanti aja kalau udah lapar. Pop mie, nanti aja ah, kalau udah lapar," gitu. Udah jamaah, malam, akhirnya saya lapar jamaah. Saya lapar, terus saya nunggu pop mie, rames, nasi goreng, gak ada yang lewat. Akhirnya saya menuju ke dapurnya kereta. "Pak, nasi," gitu. "Mohon maaf pak, habis." "Yaudah kalau gitu pop mie aja." "Maaf mas, habis." "Loh, semua habis pak, gak tahu ya. Ini habis semua." "Ya Allah ya maaf." Akhirnya saya kembali ke tempat duduk di kereta. Nunggu mbok imam no ditawari mana mbek mbai mau ya. Yo enggak ditawar-tawari lagi. Ya Allah, beliau rada gogrek gitu bangun gitu. "Mas sampai mana ini, Mas?" "Wates, Bu." "Oh, nggih pun." "Enggak nawar-nawari nih," gitu. Terus pas tengah malam beliau buka godong-godong gitu. "Mas mesti mboten kerso ngeten iki." "Gelem aku, Bu," dia bilang gitu. Tadi ditawari mah ya kepepet jamaah. Artinya ternyata ibu-ibu tuh masya Allah gitu loh ya. Walaupun rempong, repot, tapi manfaatnya banyak banget. Oke, kita lanjut. Yang pertama yaitu kecerdasan finansial. Allah katakan tadi, "Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharai." Nah, orang yang bertakwa itu ciri-cirinya satu. Dia adalah hamba-hamba Allah yang rajin untuk infak, untuk memberikan nafkah, untuk bersedekah dalam keadaan mudah ataupun sulit, dalam keadaan lapang ataupun sempit, dalam keadaan sehat ataupun sakit. Dia gampang untuk bersedekah. Nah, berarti kalau kita pengen sedekah, kira-kira jamaah, orang muslim itu harusnya kaya atau miskin? Kaya. Kalau memang bisa kaya, kenapa kita enggak kaya? Nah, tapi kan kadang-kadang ada pemahaman, "Duh, Ustadz kan harus ngajari zuhud. Ustadz kemarin ke Makassar naik apa? Pesawat. Ustadz enggak zuhud dong, ajarin umat zuhud dong, Tat." "Loh, gimana Bu zuhudnya?" "Ya naik perahu lah, Tat." "Itu belum zuhud, Bu." "Lah gimana, Tat?" "Ngelangiyo." Jamaah, zuhud gak ada kaitannya dengan harta. Zuhud itu hati. Apalah artinya dia orang miskin, tapi kalau rakus dalam hatinya, ingin menguasai kenikmatan-kenikmatan dunia. Dan tidak dibilang orang yang sombong, gemerlapan dunia, walaupun dia kaya raya, tetapi kemudian kekayaan itu tidak ada di dalam hatinya. Dia tahu mana yang disedekahkan, dia tahu mana yang diinfakkan. Maka ada ungkapan, "Kadal fakru ayyakuna kufron." Hampir-hampir kefakiran itu menyebabkan kekafiran.
Artinya jaga keluarga kita jangan sampai fakir gitu loh jamaah. Kenapa dalam syariat ketika ada seorang sahabat, aku ya Rasul ingin menginfakkan semua hartaku. Kamu punya keluarga? Punya. Kamu punya anak? Punya. Jangan kamu berikan semuanya. Mereka punya hak dari hartamu. Coba jamaah. Coba jamaah. Enggak boleh dikasihkan semua. Bahkan Allah katakan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Mereka adalah orang-orang yang ketika mendermakan hartanya, mereka tidak terlalu boros dan tidak terlalu pelit. Jadi boros-boros infak enggak boleh juga. Kan ada keluarga yang harus kita jaga. Maka sering saya katakan, nih bapak-bapak pengen iktikaf, tolong yang proporsional, iktikaf, tolong yang profesional, iktikaf, yang dia juga mikirkan keluarga. Bu, aku mau iktikaf 10 hari di Masjid Al-Huda. Ibu tolong jaga diri dan keluarga ya. Iya, wahai suamiku. Terus untuk ma'am harian apa? Aku serahkan kepada Allah dan Rasulnya dan tetangga. Udah bu, kalau saya berangkat untuk itikaf, gak mungkin Allah menelantarkan ibu. Ini ibadah bu, Allah jaga, Allah kirim nanti burung untuk membawakan padi-padi ke rumah. Ya Allah jemaah. Nah begitu. Coba deh, kalau bapak-bapak kayak ulama salaf dulu. Beliau bekerja beberapa bulan dikumpulkan untuk persiapan itikaf. Jadi ketika waktu itikaf dia datangi istrinya. Kalau sekarang misalkan saya datang ke istri D, 10 hari terakhir saya pengen itikaf. Tolong jaga anak, tolong jaga rumah, jaga dirimu baik-baik. Untuk makan apa mas? D, ini ada hanya 10 juta. Tolong kamu kelola untuk 10 hari ya. Kira-kira istri gimana jamaah? Oke. Dia bilang, mas tolong itikafnya jangan 10 hari dong. 20 hari aja aku ridho kok, yang penting perharinya 1 juta kan. Ya bukan matre-matre, tetapi kan wanita juga butuh ketenangan, kecukupan gitu loh jamaah. Artinya kembali lagi bahwa orang yang bertakwa itu urusan finansialnya harus cerdas. Masih kurang yakin dalilnya? Oke, tak bawain lagi. Buka surat At-Tolak juz 28. Kata Ustaz Adi Hidayat, agak tengah-tengah ke bawah dikit. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, Allah kasih tuh solusi dari segala masalah. Dan Allah beri dia rezeki dari jalur yang gak pernah disangka-sangka. Berarti orang yang bertakwa itu gak mungkin kehabisan rezeki. Kalau kita kok kesulitan rezeki, ada dua jawabannya. Bisa saja kita orang baik, Allah sedang mengujinya. Atau kita banyak maksiat, sehingga rezeki itu tersendat-sendat. Oke jamaah, sepakat enggak kalau orang Islam harus kaya? Dalam arti kalau dia memang diberikan oleh Allah kemudahan untuk mendapatkan rezeki, dia gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan punya pemahaman wong Islam ora oleh sugih, itu penjajahan kolonial Belanda jamaah. Alasannya mereka supaya umat Islam akhirat, 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 gak mimpin, gak mikir dunia. Akhirnya dunia dikuasai mereka, terus kita gak bisa ibadah dengan leluasa. Akhirnya kayak gitu. Itu Snok Horgen itu jamaah. Itu Abdul Ghaffar nama palsunya. Ya, yang ketika di Aceh ingin menjadikan peperangan gak bisa-bisa, caranya pura-pura dia masuk Islam. Pura-pura dia mempelajari Al-Quran. Kemudian dia remuk dari dalam bahwa umat Islam ini kutu. Akhirnya terjadilah peperangan pada waktu itu. Perang saudara. Ya, Muslim dengan Muslim. Oke. Yang pertama kecerdasan apa Bapak Ibu? Oke, jadi cerdas finansial ini berarti dimulai dari memperolehnya, terus membelanjakannya.
membelanjakannya juga harus cerdas. Harus tahu ini pos-pos baik atau pos-pos buruk. Karena hisabnya harta itu dua. Min ainak tasabahu wa fi ma anfaqahu. Harta itu diperoleh dari mana dan kemana dibelanjakan. Itu. Hisabnya ada dua. Oke, jamaah. Kalau ibu-ibu mah orangnya apa ya? Ngelola uang itu bisa rapi gitu ibu ya biasanya ya. Bisa hemat ya bu ya. Ramadan-Ramadan begini kayaknya pengeluarannya hemat ya bu ya. Kok kayaknya gak sepakat. Kan maamnya cuma dua kali. Oh tambahannya kak berkali-kali. Saya udah bilang sama istri dek, sahur itu gak usah terlalu mewah-mewah. Saya cukup sayur bayam bayi. Wes mbok iris-iris, mbok rajang-rajang, leboke banyu, blekutuk-blekutuk, wes penak, tambahi garam, tambahi brambang, tumpangi bebek bakar, empal. Murah toh jemaah sayur bayam? Oke. Yang kedua, orang yang bertakwa harus cerdas emosionalnya. Coba kita ini berhubungan dengan puasa semua loh ya. Wal kadziminal ghaidza wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Coba jemaah cek tuh. Orang yang bertakwa itu dia harus bisa mengelola emosinya, emosionalnya. Gak gampang marah, mudah memaafkan, berbuat baik sama orang yang salah padanya. Gimana jamaah? Nahan marah, memaafkan, membalas kebaikan orang yang berbuat jelek kepada kita. Piyejar. Angel tatap. Yang pertama menahan amarah. Bapak-bapak selama Ramadan tidak mendapati istrinya marah kan Pak? Bu, saya tanya bapak-bapak. Enggak kan Pak? Alhamdulillah. Bu, kata bapak-bapak selama Ramadan yang udah 14 hari ini, bapak-bapak enggak mendapati jenengan marah. Benar Bu? Kok enek sing ragu? Oke. Nah, nahan amarah. Jadi mau nesu tapi diredem gitu loh supaya enggak jadi marah. Gitu. Apalagi cuman urusan-urusan yang sepele. Maka puasa-puasa begini memang dikurangi interaksinya jika memang itu enggak baik. Tadi kata-kata bapak-bapak sepakat turune wong poso ibadah. Bener bisa tidurnya orang puasa ibadah. Satu, diniati memang ibadah. Yang kedua, tidurnya itu digunakan karena daripada ngomong terus gibah, daripada nonton maksiat, daripada dengerin yang maksiat, maka tidurnya dia dalam rangka menghindarkan diri dari maksiat, maka dihitung apa? Ibadah. Oke. Habis itu memaafkan. Ibu bapak, masih ada enggak orang-orang yang pernah berbuat jelek sama jenengan yang namanya masih tercatat dalam diri kita? Terus koyok-koyok titenonoh gitu. Tahu enggak titenonoh? Oh, jadi kayak tunggu waktunya gitu loh ya. Ya, aku akan datang, aku akan membalas dendamku. Kalau enggak bisa di dunia, nanti ada sing teko akhirat jare. Nanti di akhirat ya, aku akan membalasmu. Tambah dulu ada yang namanya film sinetron judulnya Si Manis Jembatan Ancol. Pernah nonton, Pak? Bintangnya Osi Saputra. Jadi ini hantu-hantu ngono. Lah, itu biasanya unik. Sopo sing mati seneng karena nanti bisa ngeden-ngedeni wong sing jiurim gitu loh. Jadi punya harapan. Oh aku meh mati, aku nek mati aku tak deni. Ya Allah jamaah. Orang yang udah meninggal itu udah gak bisa ngapa-ngapa. Jangankan ngedeni wong, wong diri ini wedi kok.
dengan kisahnya kok ngeden-ngedeni wong. Tapi banyak fakta loh Tat, apa yo? Mbah Remi wis sedo loh Tat, dene aku ketemu ning pos ronda. Tak goleke jeneng sing genek wong ning kene Mbah Remi kan ora enak kan ning kene. Gak enak itu. Jamaah. Kalaupun iya, bisa jadi satu. Itu orang yang benar-benar mirip dengan Mbah Remi. Yang kedua, kalau memang iya, benar-benar dan itu bukan manusia, bisa saja korin. Korin itu jin yang menyerupai manusia saat hidupnya. Saat tingkah lakunya mirip dengan orang itu. Allahumma shalli wa nafi'ah, mudah-mudahan hujan yang membawa keberkahan dan manfaat. Allahumma amin. Oke, kemudian jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi tolong deh, di waktu Ramadan ini, kalau kita pernah interaksi dengan orang-orang yang ada masalah dengan diri kita, segera dihapuskan, dimaafkan. Gak usah disimpan. Eman-eman kalau hati yang baik ini fungsinya untuk nyimpan apa? Nyimpan dendam. Oke, yang kedua, memaafkan tadi ya, terus berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk sama kita. Kita punya saudara, kita sambung silaturahim ke dia, dia tambah mutusin. Ada gak yang gitu? Ada. Kita mau umroh, pamit ke saudara, ke kerabat. Mbak, aku dungake ya, insya Allah besok mau berangkat umroh. Kadang-kadang salah, arep umrohnya dadak pamer gitu. Salah kadang-kadang jamaah. Terus besoknya lagi, tahun depan umroh gak pamit. Serasa pamit baiklah mau. Salah. Kemudian ada kabar saudaranya tadi itu pulang dari umroh, ya dibunyi-bunyiin gitu. Umrohnya rapamit dudur, wedine dijaluki zam-zam toh. Kadang-kadang gitu jamaah. Pamit salah, rapamit salah. Piye nek ngono kuwi jamaah? Kata Nabi, tetap kamu lanjutkan kebaikanmu. Karena kita melakukan kebaikan, tujuannya bukan berharap kebaikan dari orang yang kita berlaku baik kepadanya. Tapi apa? Tapi kita berharap balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Jadi itu dalam kitab Al-Adabul Mufrad juga begitu, banyak orang-orang soleh itu melakukan kebaikan, itu tetap dituduh melakukan kejelekan. Jadi gini jamaah, jangan sibukkan diri kita dengan orang-orang yang berbuat jelek pada kita. Cara berpikirnya dua gini. Kalau ada orang yang berbuat jelek sama kita, kenapa kita tidak membalasnya? Satu, kita berpikiran orang itu sebenarnya orang baik kok. Cuman lagi tergelincir aja kepada keburukan dan menjelek-jelekkan kita. Maka aku gak bales dia dengan keburukan, karena dia aslinya orang baik. Mungkin lagi tergelincir aja, mungkin imannya lagi turun aja. Gitu aja. Satu. Yang kedua, kenapa kita tidak membalas keburukan dengan orang yang berbuat buruk kepada kita? Yang kedua, orang itu bisa saja memang karakternya elek jamaah. Karakternya memang buruk. Saya neng dinding gon juga mesti berbuat kejelekan. Kenapa kita gak mau balas dia? Ngapain kita terombang ambing oleh dia? Kita aslinya baik, gak suka melakukan keburukan. Kalau sampai kita membalas keburukan dengan keburukan, berarti kita terpancing oleh keburukan orang yang berbuat buruk kepada kita. Gitu caranya. Terus gak usah dipikir, tinggalkan. Kadang-kadang kan kita mikir lama gitu, nguras tenaga jemaah. Kemudian kita masuk kecerdasan yang ketiga. Yang pertama kecerdasan apa Bu, Pak? Yang kedua Pak, Bu? Emosional. Yang ketiga kecerdasan spiritual.
وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Oke, jemaah. Yang ketiga, siapa orang yang bertakwa itu? Mereka adalah orang-orang yang apabila melakukan fahisyah atau keburukan atau kejelekan atau kedzaliman pada diri mereka, zakarullah, mereka segera ingat kepada Allah. Dia ketika melakukan keburukan segera istighfar. Mereka ketika melakukan kejelekan segera ingat pada Allah, jemaah. Dan orang yang bertaubat kepada Allah, mereka akan mengikutkan perbuatan-perbuatan baik untuk menutupi perbuatan-perbuatan jeleknya. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Mereka adalah orang-orangnya apabila melakukan keburukan, dia tutup dengan kebaikan supaya bisa menghapuskan dari keburukan itu, dan dia berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik. Oke, jamaah yang berbahagia, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ ada lanjutannya. Mereka beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosanya manusia kecuali hanya Allah. Gitu. Maka banyak istighfar, apalagi di waktu sahur. Orang bertakwa itu rajin, Pak, sahurnya bukan hanya bangun saja untuk makan dan minum, tapi juga memohon ampunan kepada Allah. Walaupun masih kenyang, walaupun tidak haus, tolong untuk sahur tetap bangun. Walaupun 3 kurma, walaupun seteguk air mineral. Karena kalau ada orang sengaja gak mau sahur, berarti dia sengaja gak minta berkahnya Allah. Sederhananya gitu. Nah, ini lagi ada hujan berkah, keberkahan digelar, pomo-pontangi mobilomo. Padahal selama ini yang kita cari sing penting berkah, sing penting berkah. Tapi belum tahu keberkahannya di mana. Nah, bulan Ramadan itu di antara keberkahan itu digelar di waktu sahur. Wa hum bil ashari yastaghfirun. Dan mereka adalah orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Ya, maka di situ ada amalan istighfar spiritual, ya, istighfar tuh. Kemudian ada amalan yang sering kita kerjakan juga, taraweh. Jangan males-males. Bapak ibu seneng dibacain imamnya panjang atau pendek? Thank you.
Ya, nggak apa-apa, Pak. Terawih itu sholat sunnah. Bahkan nggak baca surat pun sah sholatnya. Maka yang menjadi imam harus tahu kondisi jamaahnya. Nggak ada kewajiban satu juz, nggak ada. Tapi kalau teman-teman ada yang pengen satu juz, yo silahkan. Kalau saya boleh usul, yang sore, ba'da isya, yang cukupan lah. Yang mau satu juz nanti boleh ditambah malam misalkan. Karena jamaah kita ini macam-macam, heterogen. Ya, kalau heterogen kayak gitu, kita harus menyesuaikan yang paling lemah, bukan menyesuaikan yang paling kuat. Gitu loh. Diambil yang aman. Gitu. Saya kalau ngimami itu menjadi patokannya adalah belakang imam. Nek di belakang saya ketoknya tuwek, iki berarti jalurnya pendek-pendek. Gitu ya maaf. Ya toh, nek kanan kiri kan kadang-kadang gak kelihatan, tapi kalau imam kan, depan saya itu belakang ya, pas mengo itu wes moene gitu jamaah. Udah apa wonge udah tunduk ya, udah merunduk gitu loh jamaah. Ini berarti tanda ngimamine aja panjang-panjang, harus punya kecerdasan apa berarti kuwi? Menangkap berita gitu loh. Wes dikai wong tuwek juk didawak-dawake. Maca ammayata salun talkin banget, tartil banget. Ammayata salun. Ya Allah, anin naba'il azim alladhihum fihi mukhtalifun. Ya Allah, ki bela apa? Masa sih? Udah maghrib? Bahagia. Oke, saya rasa itu jamaah. Tiga kecerdasan ya, finansial, emosional, dan spiritual. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.